Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar semua. Apa khabar semua? Saya berharap pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini anda akan bersama dengan saya, Iwal, untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6 Semester 1. Alhamdulillah, pada siri ini saya akan membawa pelajar semua untuk menerokai salah satu dari beberapa sistem pertandingan sukan. Saya percaya semua pelajar pasti bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Tajuk ini tidaklah sukar tetapi memerlukan sedikit perhatian, tumpuan dan penghayatan. Baiklah, sekiranya semua pelajar sudah bersedia dan yang paling saya harapkan tak lain tak bukan tumpuan dan juga penghayatan. Baiklah, mari kita mulakan. Sebelum kita menganjurkan sesuatu kejohanan atau pertandingan sukan, kita perlu memastikan beberapa perkara asas ini untuk dipertimbangkan. Antara perkara tersebut ialah masa yang diperuntukkan, iaitu berapa lama kejohanan tersebut perlu diadakan dengan mengambil kira beberapa pasukan yang bertanding atau jenis-jenis sukan yang akan dipertandingkan. Jumlah alatan yang ada, perkara ini penting kerana tanpa peralatan yang mencukupi dan dalam keadaan yang baik, pertandingan sukan tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Bilangan pegawai yang diperlukan. Perkara ini melibatkan ramai pihak juga kerana bergantung kepada bilangan peserta yang akan terlibat. Kita perlu ramai pegawai untuk membantu dalam pengurusan pemain, fasiliti sukan dan sebagainya. Kita perlu sediakan satu senarai tugasan yang perlu dilaksanakan supaya kita dapat mengenal pasti berapa ramai sebenarnya pegawai yang diperlukan. Kewangan. Sebenarnya, faktor kewangan ini adalah yang pertama sekali yang perlu dipertimbangkan kerana kekurangan kos untuk mengurus sesuatu kejohanan akan menyebabkan banyak perkara tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bilangan penyertaan adalah juga satu perkara lagi yang perlu kita pertimbangkan kerana ia bergantung kepada tempat kejohanan yang akan diadakan dan jenis sukan yang hendak dipertandingkan. Seterusnya, undang-undang dan peraturan, di mana ianya berbeza dari satu sukan kepada satu sukan yang lain. Agihan perlawanan yang adil juga perlu diambil kira dalam menentukan bagaimana pemenang sesuatu sukan itu ditentukan dan akhir sekali penentuan jenis pertandingan. Baiklah, setelah kita mengetahui perkara-perkara yang asas yang perlu kita pertimbangkan semasa memilih sistem pertandingan sukan tadi, mari kita mulakan episod pembelajaran kita pada hari ini. Pada episod kali ini, saya akan berkongsi mengenai sistem pertandingan kalah mati atau dipanggil juga sebagai kalah keluar. Sering juga ia dipanggil dengan panggilan knockout. Saya pasti sebahagian pelajar pernah terlibat dalam pertandingan yang menggunakan sistem pertandingan ini. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat fakta ini. Perkataan knockout mula digunakan pada tahun 1887. Ia merujuk kepada penampatan perlawanan tinju. Apabila satu peninju telah ditumbangkan dan peninju itu tidak dapat bangkit dan menyambung semula perlawanan tinju dalam masa yang ditetapkan, maka ia dianggap knockout atau kalah.
Atau dalam erti kata lain, knockout bermaksud kita menyingkirkan pasukan ataupun peserta dari persaingan. Mengapa kita memilih sistem kalah mati? Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa, sumber kewangan, kemudahan, peralatan dan sumber manusia. Itu sebab pada peringkat awal perancangan tadi, saya sebutkan perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penganjuran pertandingan sukan. Walau bagaimanapun, sistem kalah mati ini bukanlah cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. Antara sukan yang sering menggunakan sistem pertandingan ini ialah sukan-sukan tempur seperti tinju, MMA, karate, tenis, badminton. Kita teruskan pembelajaran kita dengan apa kelebihan menggunakan sistem kalah mati ini. Yang pertama, sistem ini boleh dijalankan dalam masa yang singkat. Contohnya, sekiranya kita ada 30 pasukan yang bertanding tetapi kita cuma boleh laksanakan kejohanan untuk 2 hari sahaja, sudah tentu tidak cukup masa untuk memastikan kita dapat pemenang yang terbaik. Yang kedua, boleh dilaksanakan dengan peralatan yang terhad. Dan yang ketiga, sistem kalah mati ini seronok untuk ditonton kerana pemain akan bermain bersungguh-sungguh memandangkan itu sahaja peluang mereka ada untuk meneruskan perlawanan. Manakala, sekiranya penyertaan terlalu ramai, seperti saya sebutkan tadi, satu lagi, kelebihan sistem kalah mati ini ialah kita dapat memilih pemenang dengan cepat. Apa yang dimaksudkan dengan cepat memilih pemenang? Apabila pasukan yang kalah disingkirkan di pusingan pertama, maka bilangan peserta di pusingan kedua akan berkurang. Oleh yang demikian, jumlah perlawanan akan berkurang. Dengan erti kata lain, pemenang dapat ditentukan dengan lebih awal lagi. Tidak seperti sistem pertandingan yang lain, sistem ini tidak memerlukan kemudahan dan peralatan yang terlalu banyak untuk dilaksanakan. Disebabkan pemain atau peserta akan disingkirkan dalam setiap pusingan, maka ia membuka peluang kepada penyertaan pasukan atau peserta yang ramai. Sekiranya objektif pertandingan lebih kepada mengalakkan penyertaan seramai mungkin untuk tujuan meningkatkan kecergasan peserta di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sudah menjadi kelaziman manusia suka melihat pemenang meraihkan kemenangan. Adakah pelajar-pelajar juga begitu? Ya, sebenarnya sistem pertandingan ini akan dapat menghasilkan pemenang dengan cepat. Oleh yang demikian, ianya dapat menarik minat penonton untuk menyaksikan pertandingan yang dianjurkan. Bergantung juga kepada jenis sukan yang dipertandingkan. Kebiasaannya, pertandingan seperti bola sepak mampu menarik perhatian beribu-ribu penonton seluruh dunia. Baiklah, pelajar-pelajar. Selepas kita mengetahui kelebihan sistem pertandingan ini, mari kita kaji apa pula kelemahan bagi sistem pertandingan ini. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita melaksanakan sistem kalah mati? Separuh daripada pasukan akan terkeluar selepas pusingan pertama. Dengan ini, ia mungkin akan menyingkirkan pasukan yang baik. Pasukan yang menjadi johan boleh jadi bukan yang benar-benar bagus atau terbaik. Mengapa perkara itu berlaku? Antara sebabnya ialah wujudnya unsur nasib, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Sebagai contoh, kalau di pusingan pertama kita bertemu dengan pasukan yang lemah, kemungkinan besar kita akan menang. Tetapi, ada kemungkinan juga kita bertemu dengan pasukan yang bagus tetapi berlaku kesilapan di pihak lawan. Kemungkinan besar kita boleh juga menang.
Unsur nasib sering menjadi asbab pasukan yang tidak bagus atau baik akan memenangi kejohanan. Selain itu, sistem pertandingan ini tidak memberi peluang kepada pasukan untuk memperbaiki kelemahan dan kesilapan. Pendek kata, ia tidak dapat menguji kemahiran sebenar sesebuah pasukan. Ini adalah kerana dalam sesuatu persaingan, pasukan yang cekap berpeluang untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Tetapi, sekiranya sistem kalah mati dilaksanakan, kemungkinan besar kita lebih menumpukan kepada kemenangan semata-mata dan menggunakan segala kemahiran yang ada untuk mengalahkan lawan. Baiklah pelajar, terdapat berbagai jenis pertandingan kalah mati, iaitu 1. Kalah mati sekali. 2. Kalah mati dua kali. 3. Kalah mati bersagu hati. Okey, langkah pertama untuk kita melaksanakan sistem pertandingan kalah mati sekali ialah dengan menetapkan jumlah perlawanan. Caranya, dengan menolak N, iaitu jumlah penyertaan atau peserta dengan 1. Sebagai contoh, sekiranya N bersamaan dengan 6, jadi 6 tolak 1 bersamaan dengan 5 perlawanan. Baiklah pelajar-pelajar, anda boleh cuba untuk membuat latihan sendiri untuk mendapatkan kepastian jawapan. Pilih N jumlah penyertaan yang anda bayangkan dan tolakkan penyertaan itu dengan 1. Kita teruskan lagi pelajaran kita dengan bye. Bukan bye yang biasa kita gunakan apabila mengucapkan selamat tinggal. Bye di sini bermaksud menunggu. Adakah pelajar pernah mendengar perkataan bye atau menunggu? Ya, bye merupakan istilah yang diberikan kepada pasukan yang tidak akan bertanding di pusingan awal dan terus ke pusingan kedua. Tetapi persoalannya, siapakah yang layak mendapat bye ini? Pasukan yang mendapat bye ini akan ditentukan melalui undian jika pertandingan ini baru diperkenalkan. Sekarang, bagaimanakah bilangan bye ini dapat ditentukan? Bilangan bye ditentukan dengan menggunakan formula khas yang dipanggil kuasa dua tertinggi atau juga dikenali sebagai power of two. Ia membawa maksud pangkatan dua tertinggi atau kuasa dua tertinggi atau power of two. Power of two ini merupakan satu janaan nombor oleh komputer yang menggunakan binary. Sistem binary ini menggandakan nombor dengan kerap dengan cara yang hampir sama sehingga menghasilkan ratusan, ribuan dan jutaan nombor yang sangat berguna kepada kita. Dengan asas power of two, inilah kita dapat menetapkan bilangan bye bagi perlawanan kalah mati ini. Untuk menentukan bye atau pasukan yang kena menunggu, kita ambil contoh jika N bersamaan dengan 4. Kuasa dua tertinggi bagi N bersamaan 4 ialah 4, iaitu 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4, maka N yang bersamaan dengan 4 ditolak dengan 4 sama dengan 0. Ini bermakna tiada pasukan yang mendapat bye di pusingan pertama. Jadi, tiada lagi pasukan yang perlu menunggu. Semua pasukan akan bertanding di pusingan pertama. Mari kita membuat latihan menghitung bye. Baiklah, apa kata pelajar-pelajar ambil N bersamaan dengan 5 dan berapa bye yang akan ada? Bagus! Adakah pelajar-pelajar memperolehi jawapan yang sama dengan saya? Mari kita sama-sama kira. Kuasa 2 tertinggi bagi N bersamaan dengan 5 ialah 8, iaitu 2 kuasa 3. Kita tidak boleh ambil 2 kuasa 2 kerana nilainya bersamaan dengan 4.
kurang dari 5. Kita tidak juga boleh mengambil 2 kuasa 4 kerana nilai 16 adalah bagi bilangan pasukan sebanyak 9 sehinggalah 16 sahaja. Oleh yang demikian, 8 kita tolakkan dengan 5. Maka hasilnya ialah 3 pasukan yang mendapat bye. Begitulah seterusnya, langkah-langkah pengiraan yang perlu kita lakukan bagi mencari jumlah pastikan atau peserta bye. Baiklah pelajar semua, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengenali istilah bracket. Apa itu bracket? Bracket adalah kurungan bagi menunjukkan kedudukan peserta ataupun pasukan yang akan bertemu antara satu sama lain. Bilangan bracket adalah bergantung kepada jumlah penyertaan dan bilangan bye atau menunggu. Terdapat 2 jenis bracket, iaitu bracket genap dan bracket ganjil. Bracket genap digunakan jika mempunyai jumlah pasukan yang genap dan bagaimana kita hendak memulakan melakarkan bracket bagi penyertaan yang genap. Caranya mudah. Kita cuma perlu lakarkan 4 garis bracket berdasarkan penyertaan. Kemudian, sambungkan garis-garis bracket untuk melengkapkan bracket tersebut dengan menunjukkan selesai 1 pusingan dan sambung garis seterusnya untuk pusingan kedua. Dan begitulah seterusnya sehingga selesai ke pusingan akhir. Manakala, bracket ganjil pula digunakan jika kita mempunyai jumlah pasukan yang ganjil atau jika kita mempunyai pasukan untuk buy atau menunggu. Tetapi, bagaimana untuk kita lakarkan bracket tersebut? Contohnya, bagi 3 pasukan bertanding. Caranya, lakar 2 garisan pendek dan 1 garisan panjang. Garisan pendek adalah untuk pasukan yang akan bertanding dalam pusingan awal, manakala garisan panjang adalah untuk pasukan yang mendapat bye yang akan bertanding pada pusingan yang kedua. Jadi, demikianlah cara untuk melukis bracket genap atau ganjil. Jadi, berikut ialah cara bracket dilakarkan jika terdapat 2, 3 atau 4 bye. Jika terdapat 2 pasukan bye, maka kedua-dua susunan adalah seperti berikut. Sided pertama di bahagian atas, sided kedua di bahagian bawah. Dengan yang demikian, kita akan mendapat 1 jadual perlawanan yang adil dan saksama. Paparan menunjukkan contoh bagi 3 bye. Dan paparan ini pula menunjukkan contoh untuk 4 bye. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Setelah kita berjaya memahami cara mendapatkan bye, seterusnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mempelajari kaedah untuk mengetahui jumlah perlawanan yang perlu dilaksanakan di dalam pusingan pertama. Adalah dengan kita tolakkan bilangan peserta yang bertanding dengan bilangan bye. Selepas itu, kita bahagikan dengan 2. Maka, hasilnya, kita akan dapat bilangan perlawanan di pusingan pertama. Mari kita sama-sama hitung bilangan perlawanan di pusingan pertama jika terdapat 5 pasukan yang bertanding. Mula-mula, kita dapatkan dahulu bilangan bye. Baiklah, bilangan bye yang kita perolehi ialah 3. Selepas itu, kita tolakkan bilangan penyertaan dengan bilangan bye. Bilangan penyertaan ialah 5. Tolakkan dengan 3 bye, maka jawapannya ialah 2. Selepas itu, kita bahagikan hasil tolak tadi dengan 2. Apakah jawapan yang pelajar-pelajar perolehi? Ya, jawapannya ialah 1 perlawanan sahaja. Kerja yang bagus. Baiklah, kita teruskan lagi pelajaran dengan
pengenalan setiap pusingan. Pusingan pertama disebut pusingan awal dan diikuti dengan suku akhir, separuh akhir dan pusingan akhir. Bagi pusingan awal, jika peserta melebihi 16 ke atas, maka jumlah pusingan adalah seperti berikut. Seterusnya, bagi pusingan kedua atau suku akhir, hanya 8 pasukan yang telah melepasi pusingan awal akan berada di pusingan ini. Diikuti dengan pusingan separuh akhir. Hanya 4 pasukan sahaja yang tinggal untuk meneruskan cabaran pertandingan ini. 2 pasukan yang kalah pada pusingan ini akan bertanding bagi menetapkan kedudukan ketiga dan keempat. Akhir sekali, bagi pusingan akhir, ia juga dikenali sebagai perlawanan akhir. Ia menghimpunkan 2 pasukan terbaik dari pertandingan ini. Pasukan yang menang akan disebut sebagai juara, manakala pasukan yang kalah akan diberikan gelaran Naib Johan. Baiklah, pelajar-pelajar semua. Kita telah pun menamatkan siri pembelajaran untuk tajuk Sistem Kalah Mati Sekali. Sekarang, kita akan uji kefahaman pelajar-pelajar berkenaan tajuk yang telah kita pelajari. Soalan pertama, apakah maksud knockout? Knockout bermaksud kita menyingkirkan pasukan atau peserta dari persaingan selanjutnya. Bila ia mula digunakan? Perkataan knockout mula digunakan pada tahun 1887. Seterusnya, mengapakah sistem pertandingan ini sangat popular? Ianya mudah dikendalikan, jimat, menyeronokkan. Apakah yang dimaksudkan dengan bye? Ya, bye adalah pasukan yang tidak bermain di pusingan awal. Sebagai rumusan kepada sesi pembelajaran ini, dapatlah kita simpulkan bahawa sistem pertandingan ini merupakan satu sistem pertandingan yang murah, mudah, cepat dan menyeronokkan. Ianya sangat mudah untuk difahami dan senang untuk dikendali. Ia juga sangat popular di kalangan pengendali acara sukan kerana ia dapat menghimpunkan ramai peserta dan penonton dalam satu masa. Dan akhir sekali, ia dapat mencari pemenang dengan pantas. Baiklah pelajar, kita sentuh sedikit mengenai kesesuaian untuk menggunakan pertandingan kalah mati ini. Pertama, ianya sesuai digunakan apabila masa pertandingan adalah terhad. Kedua, ia sesuai digunakan apabila jumlah penyertaan adalah besar. Ketiga pula, ia amat sesuai jika kewangan adalah terhad. Keempat, ia sesuai digunakan apabila tenaga kerja tidak mencukupi untuk sesuatu pertandingan. Dan yang kelima, ia sesuai digunakan apabila tempat atau gelanggang adalah terhad. Menurut Johnson, pertandingan adalah persaingan bersiri di mana peserta-peserta yang mendapat skor yang tinggi mengikut kriteria-kriteria tertentu dikenal pasti sebagai pemenang pertandingan. Pertandingan juga bertujuan menguji kemahiran pesertanya dalam sesuatu bidang atau kemahiran. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya berharap pelajar-pelajar akan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah diperolehi semasa sesi pembelajaran ini untuk digunakan dalam kehidupan seharian pelajar-pelajar.
Saya mendoakan pelajar-pelajar dapat mempraktikkan ilmu yang diperolehi. Semoga kita akan bertemu lagi dalam rancangan yang lain. Sekian, terima kasih.